Memasuki awal tahun 2023, harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung mengalami lonjakan. Seperti harga cabai rawit, menjelang tahun baru lalu dijual pedagang dengan harga Rp60.000 per kilogram, kini mencapai harga Rp80.000 per kilogram, naik Rp20.000 dalam waktu sepekan. Sedangkan untuk harga cabai besar sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram, kini mencapai harga Rp50.000 per kilogram. Bawang merah pun mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram, kini dijual Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan terjadi akibat cuaca buruk saat ini, sehingga pengiriman jalur laut terganggu. Ini 50.000 bawang berbes. Oh, bawang. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 30. 30. Sama seminggu juga kenaikannya. Kalau cabai besar 50. Kalau cabai kecil 80. Itu ada kenaikan ya? Iya, kenaikan. Berapa ribu kenaikannya, Pak? Oh, kalau cabai besar kenaikannya 15.000 per kilonya. Kalau cabai kecil? Cabai kecil 20.000 per kilo. Udah berapa lama, Pak? Udah seminggu. Udah seminggu. Nah, ini kira-kira dari apa, Pak? Naiknya, Pak? Dari kendala kendaraan. Dari transportasinya. Cuaca berarti ya? Cuaca. Gelombang besar. Dengan kenaikan tersebut, omset pedagang pun mengalami penurunan drastis. Dari sebelumnya mampu menghabiskan 100 kg cabai dan bawang merah dalam satu hari, kini hanya mampu menjual 50 hingga 60 kg per hari. Dwiraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.